Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Gimana nih liburannya? Semoga liburan kalian menyenangkan ya. Teman-teman, ada yang kangen sama Bu Nala dan Bu Viva enggak? Bu Nala dan Bu Viva kangen kalian semua loh. Minggu ini kita akan mulai kembali pembelajaran melalui video. Nah, teman-teman harus lebih semangat mengikuti pembelajarannya setelah liburan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rukun Islam. Ada yang tahu enggak teman-teman, rukun Islam itu ada berapa? Nah, benar. Rukun Islam itu ada 5. Kita akan belajar menggunakan lagu. Teman-teman simak ya lagunya dan ikuti bersama. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua salat fardu, yang ketiga berpuasa, 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua salat fardu, yang ketiga berpuasa, 4 dan 5 zakat dan haji. Itu dia rukun Islam yang wajib kita ketahui. Rukun Islam itu merupakan dasar yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Rukun Islam yang pertama yaitu mengucap syahadat. Bacaannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang kedua adalah salat. Kita sebagai muslim diwajibkan untuk sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa adalah tidak makan dan tidak minum dari terbit hingga terbenamnya matahari. Dan seorang muslim wajib berpuasa di bulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat adalah zakat. Zakat artinya kita memberikan sebagian rezeki kita kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu pergi haji. Pergi haji itu adalah pergi beribadah ke Baitullah di bulan Zulhijjah. Sekarang kita sudah mengetahui tentang 5 rukun Islam. Kita ulang kembali ya teman-teman, tapi menggunakan tepuk. Diikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk rukun Islam. Pertama, syahadat. Kedua, salat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, pergi haji. Teman-teman bisa menghafal rukun Islam dengan menggunakan lagu atau tepuk yang tadi sudah Bu Afifa dan Bu Nela contohkan. Tugas di rumah teman-teman yaitu menuliskan kembali 5 rukun Islam. Nanti worksheet-nya akan Bu Nela dan Bu Afifa kirimkan melalui soft copy ya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.